Hai, di kesempatan kali ini, aku ingin ngasih tutorial Helcurt Revamp di Meta sekarang. Sebelum ku mulai, tolong pencet tombol subscribe atau berlangganan, dan like di bawah video ini. Oke, mari kita mulai. Untuk Helcurt di Meta sekarang, aku menggunakan emblem dan build kayak gini. Untuk ngebuff, ambil buff biru dulu, dan untuk skillnya ambil skill 2 dulu. Dan skill 2 yang sekarang itu bisa ngisi sendiri stack-nya tanpa nge-hit, tapi harus gak kelihatan di map musuh. Musik, main! Inti dari main Helcurt adalah harus bisa mencuri core musuh. Di sini ada Cyclops yang sedang sendirian di minimap, maka kita sebagai assassin harus nge-kill mage tersebut. Anak kecil. Tolong! Kerja bagus. Jika kondisi seperti ini, kita sudah unggul early game, dan usahakan tidak blunder. Ya, saya kami. Kita sekarang farming terus, farming terus, farming terus sampai goblok, pokoknya kita farming terus. Sob, kita sekarang farming terus, farming terus, farming terus sampai goblok, pokoknya kita farming terus. Assalamualaikum. Usahakan ketika darah kalian, sekarat kalian jangan show di map saat main Helcurt. Slow sob, kita sekarang farming terus, farming terus. Thank you.
anjing, ngejar! Ngejar anjingnya, goblok! Ampun bang! Ampun! Eits, tidak kena. Seperti yang aku bilang, kalau sedang low HP jangan show di map musuh, karena Hellcat bisa nge-help tanpa rekal. Eits, tidak kena. Tidak kena.